بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bisa kembali membaca Kitab Al-Adabul-Mufrad, Al karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu Bab Nomor 162 yang judulnya "Orang Mencintai Suatu kaum akan tetapi tidak bisa beramal seperti mereka. Di dalam hadis di dalam bab ini beliau membawakan beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis nomor 351 yang ada di halaman 357 dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Zar Al Ghifari. Siapa? Abu Zar Al Ghifari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, Ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim." Wahai Rasul, ada seseorang yang cinta sekali kepada orang lain. Akan tetapi orang ini nggak bisa beramal sebanyak orang yang dicintainya. Abu Dhar curhat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wahai Rasul, ada orang mencintai orang lain. Orang yang dicintai ini soleh banget. Tapi orang ini nggak bisa beramal seperti amalan orang yang dicintainya ini. Fakala, ya abadar, anta ma'aman ahbabta. Wahai Abu Dhar, engkau kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau Abu Dhar nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Abu Dhar pun berkata, Ya Rasulullah, ini uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasul, aku cinta Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dicintai sama Abu Dhar siapa? Allah sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Dhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anta ma'aman ahbabta ya Abu Dhar wahai Abu Dhar, Nanti di hari kiamat engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Berarti bersama siapa? Bersama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alias Abu Dhar pasti masuk surga. Karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa Abu Dhar akan bersama dengan beliau sallallahu Dan Nabi di mana? Di surga. Nabi sallallahu di surga. Berarti kalau Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Engkau akan bersamaku di hari kiamat." Artinya apa? Abu Dzar pasti masuk surga. Dengan apa tadi Abu Dhar? Dengan kecintaan beliau kepada Rasul SAW. Berarti kalau pengen masuk surga, gimana caranya? Cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Abu Bakar, cinta siapa? Umar, cinta Ali, cinta Uthman, cinta Abdurrahman bin Auf cinta manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga itu akan membantu kita supaya bisa masuk surga. Berarti kalimat anta ma'aman ahbabta. Kamu di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalimat ini adalah kabar gembira atau ancaman. Kabar gembira atau ancaman? Kabar gembira. Gak ada ancamannya? Gak ada? Kalau ada orang mengidolakan orang kafir dan cinta sama orang kafir, nanti di hari kiamat gimana? Bareng sama siapa? Berarti ini kabar gembira atau ancaman? Ancaman kabar gembira dan ancaman kabar gembira bagi orang yang mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi ini juga ancaman bagi orang yang mengidolakan orang kafir. Apa ada Muslim mengidolakan orang kafir? Ada, ada apa? banyak orang Islam yang idolanya pemain bola orang kafir banyak orang Islam yang idolanya artis orang kafir banyak orang Islam yang idolanya pemain basket orang kafir bintang film orang kafir penyanyi orang kafir artis anu artis pula rela ngeluarin duit puluhan juta untuk menghadiri konser artis tersebut Orang kafir diidolakan. Kalau ada orang Islam yang mengidolakan orang kafir, seharusnya dia malu, apalagi santri. Santri, lemarinya, isinya poster apa? Pemain bola, malu. Santri idolanya pemain bola, orang kafir malu artis, orang kafir, pemak, penyanyi, bintang film. Itu idolanya. Yang dipasang di statusnya juga sama. Pemain bola, pemain basket. Orang-orang kafir. Kalau ada muslim seperti itu saja seharusnya malu. Apalagi santri. Santri itu punya izah. Santri itu punya harga diri. Dia hanya mengidolakan orang-orang yang pantas untuk diidolakan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, Az Zubair ibn Al Awam, Khalid bin Walid, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masud. Itulah idola kita. Orang-orang yang memang pantas untuk diidolakan dan orang-orang yang kalau diidolakan akan bermanfaat buat kita membantu jalan kita ke surga. Pertanyaan pertama. Siapa? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Unais. Siapa? Abu Dhar al Ghifari Ro? rodi barakallah fiq fintar pertanyaan kedua bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW siapa ya siapa ya Mamas, ini kayaknya belum pernah nih. Ini. Siapa namanya? Syafiq udah berapa kali? Satu kali. Satu kali enggak apa-apa. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga sama Rasul Sasal? Eh, huh? Apa? Tayyip. Siapa lagi? Ah. Uh. Urwah. Urwah. Gimana caranya? Memilih idola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, pintar. Apa hukumannya bagi orang yang mengidolakan orang-orang kafir? Apa hukumannya? Mamas. Akan dikumpulkan dengan bersama idola yang diidolakan, sama orang kafir yang dia idolakan tersebut bagus. Berarti, hadis tadi itu kabar Mas Ubay, kabar gembira dan ancaman bagus. Berarti, hari ini yang dapat hadiah, Urwah. Yaser, Ubay, Unais, sama. Syafiq. Berapa orang berarti? Hah? Oh Syafiq enggak. Berarti berapa orang? Empat orang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.